get. Halo Gun Player di sini. Kali ini saya akan unboxing Vivo Y81 yang varian RAM 3GB, memori internal 16GB. Sebelum saya unboxing, mohon klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya Gun, biar saya tambah semangat mengupload video terbaru. Langsung aja kita lihat di bagian depan kotaknya ya Gun. Di bagian atas ini terdapat tulisan Vivo dengan background berwarna biru. Terus di bagian sebelah kanannya tertulis Vivo World Cup Rusia 2018 official smartphone yang sudah lewat ya Gun. Dan di bagian atas sebelah kanan ini terdapat RAM 3GB dan memori internalnya sebesar 16GB. Di bagian tengah terdapat gambar handphonenya dengan rasio 19:9. Dan di bagian paling bawah terdapat Y81 Shimmer Than Ever Full View Display. Langsung aja kita pindah ke bagian belakang ya Gun. Di bagian belakang terdapat tulisan Y81 dengan 3 inti nilai jual, 6,22 inci Full View Display. Sekarang kita pindah ke bagian kirinya ya Gun. Di bagian kiri terdapat slot SIM tray injector. Kita buka dulu ya Gun. Ya,
Ya, ini dia untuk SIM slot tray-nya ada tiga bagian, yaitu SIM 1 4G, SIM 2 4G, dan memori up sampai 256 ya kan. Pindah ke bagian atas deh kan. Di bagian atasnya polos ya kan, tidak ada apa-apa. Terus di bagian sisi kanannya terdapat tombol power dan tombol volume. Di bagian depannya terdapat layarnya dengan rasio 19:9. Di sini ada sensor cahaya, dan di sini tengah ini ada earpiece, dan di bagian sebelah kanan ini terdapat kamera 5 megapiksel dengan AI ya kan. Sekarang saya akan setting dulu. Dan ini adalah smartphone-nya dari Vivo Y81. Langsung aja kita ke pengaturan ya kan. Di sini menggunakan versi Android 8.1 dan prosesornya 2,0 GHz octa-core atau MediaTek Helio P22 dengan 12 nanometer. Terus RAM-nya 3 GB, memorinya 16, Phantos OS-nya 4.0. Yang saya suka dari Y81 ini adalah Funmoji-nya ya kan. Seperti kita bermain WA, sudah ada Funmoji dengan 4 karakter. Ada macan, ada rusa, ada juga kodok, dan yang terakhir adalah kuala. Tutup mata. Ya, inilah dia. Menurut saya ini adalah bagian yang sangat penting ya kan untuk fitur Y81. Untuk fitur yang lainnya semuanya hampir mirip dengan yang pendahulunya ya kan, Vivo Y83. Untuk kameranya saya akan tampilkan di akhir video ya kan, beserta hasil perekaman videonya. Jika kalian suka, mohon klik tombol like dan subscribe-nya ya kan, biar saya tambah semangat mengupload video terbaru. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan ini adalah hasil perekaman dari Vivo Y81, dan ini tidak menggunakan bantuan apapun alias tangan kosong. Dan ini hasilnya ya kan. Untuk cuaca hari ini sudah maghrib sekitar pukul jam 6:30, dan rekamannya ini adalah 1080p atau full HD ya kan. 1, 2, 3, 4.